Bikin menu sehat dan anak ala anak kos. Siapkan wortel. Potong-potong wortel menyerong. Rebus wortel sebentar aja. Tambahkan garam sedikit. Goreng bakso untuk toppingnya. Cincang bawang putih. Panaskan minyak. Tumis bawang putih. Masukkan wortel. Masukkan bakso. Tambahkan sedikit air. Masukkan garam, gula putih, merica bubuk, kaldu ayam bubuk. Oseng-oseng sebentar aja. Tumis wortel bakso sudah jadi, guys. Enak dan sehat ya, guys ya.